Berikut ini cara untuk melihat kartu BPJS Kesehatan. Jadi kalau kalian ingin melihat kartu BPJS Kesehatan apakah masih aktif atau tidak, berikut ini. Pertama, kalian bisa download aplikasi ini. Nah, ini namanya Mobile JKN. Aplikasinya cukup simpel kalau kita belum punya akun dan kita sudah pasti kita dan kita sudah yakin pernah terdaftar di BPJS, itu silakan di-reset saja passwordnya pakai nick. Nanti masukkan email yang aktif, nanti kita akan dapat link untuk riset. Setelah itu, kalian bisa buka aplikasi Mobile JKN-nya untuk melihat kartunya itu ataupun nomornya itu di sini, di bagian kartu peserta untuk melihat aktif atau tidak di info peserta. Jadi di info peserta ini kalau kalian pilih, nah di sini ada tulisan aktif, berarti masih aktif. Kemudian untuk lihat kartunya itu di sini, di bagian kartu peserta, kalian pilih. Nah, dia akan tampilan horizontal. Setelah itu, di sini kalian bisa lihat. Ini ada pilihan anggota keluarga di sini. Nah, kalian bisa ganti di sini. Salah satu. Nah, setelah itu kalian lihat ini kartunya. Kalau kalian ingin cetak, itu harus kirim ke email ini. Nanti ada format PDF. Dan bisa langsung kita cetak.